Selamat malam Dinky. Halo, selamat malam. Nyanyi lagu apa hari ini Dinky? Peter Pan, Mengapu Sejakmu. Oke. Okay. Setelah kegagalan Dinky membuktikan kemampuan vokalnya, hal sama pun rupanya terjadi pada penampilan Jani Hari yang belum berhasil lolos dari penilaian judges setelah aksi panggung dance kontemporernya. Selanjutnya, akankah hadirnya Eki, peserta sejak season pertama, dapat kembali merasakan posisi hot sitar? Eki. Halo. Ada Eki lagi di sini? Lo tau gak bahwa di season 1, lo adalah satu-satunya orang yang bikin gue nangis. Lo kenapa? Gue gak pernah nangis. Jadi si Eki ini waktu season 1 tuh banyaklah dikasih kesempatannya. Di penampilan pertamanya dia gak begitu bagus pas lagi barengan sama tim. Tapi kita yakin dia bisa lebih bagus. Tapi ternyata di penampilan berikutnya enggak lagi. Dan pada akhirnya dia harus kita gantikan sama orang yang lain. Padahal kita tuh percaya banget sebenarnya dia bisa bagus ya. Iya. Keren suaranya kan ya. Iya, gue jujur gue kangen sih sama Eki. Ngeliat Eki tadi gue kayak ya ampun. Iya, udah dan lama. Dan dia tadi ya. Eki, tapi ya permasalahan lo yang dari dulu kita lihat. Lo tuh kalau lagi pede, bagus tuh biasanya, tapi gila nervous sedikit aja. Lo tuh kayak buyar fokusnya gitu, kayak bingung harus menampilkan apa di atas panggung. Dalam setahun ini lo udah berhasil membangun rasa percaya diri lebih belum? Alhamdulillah sudah. Sudah nih. Jadi malam ini pede nih lo bisa balik sini lagi? Pede banget. Banget? Oke. Okay. Yeah. Right. Udah siap? Siap. Oke. Okay. Rena kenapa? Enggak, ini ketenangan kayak gini yang gue pengen ada di lo sekarang setiap minggunya mulai detik ini. So welcome back to the hot seat.
Thank you. Dari tadi gak ada senyumnya tau gak dia? Kayak, lo tegang gak? Enggak. Tapi mukanya kenceng. Kenada kenapa nangis? Kenapa nangis? Gak tahu kenapa nih anak emang... Dari season 1 gue kayak selalu punya harapan yang tinggi banget gitu sama anak. And gue lihat dia seperti kayak gue ngeliat adik gue sendiri, adik aku sendiri gitu. Dan aku berharap banyak banget sama dia. Aku tahu banget dia kepengen ada di sini. Tapi season lalu emang mungkin for some reason luck gak ada di pihak dia. Dan gue seneng banget. I'm so happy to see you tonight. Oh my God. Thank you. Yeah. Dan lo bagus banget tadi. Dan gak ada laki-laki di dunia ini yang bisa bikin gue nangis selain lo. Wow. Wow. Waktu itu lo gak nangis. Hah? Putus cinta, putus gak nangis, putus. Putus cinta gak nangis. Bohong banget. Apa? Putus gak nangis. Gue enggak. Cerai. Enggak. Enggak juga. Ini nangis. Gak. Oh. Gak ada. Oke. Oke. Okay. Ayo, udah ini PR. Duh, Eki pakai muncul lagi sih bikin pusing aja nih. Siapa aja? Oke. Mixed feeling yang luar biasa. Nanti kita semua para judges pada malam hari ini. On one side we're so happy. Tapi di sisi lain kita juga sedih banget. Harus kehilangan salah satu hot seater kita ini. Eki. Kamu akan menempati kursi. Ivan. Sad to see you go. Kamu dari episode 1 bareng-bareng sama kita di sini. You're like a legacy already. Gak apa-apa. Mungkin emang bukan rezeki aku di sini. Siapa yang paling dekat di antara hot seater The Boys yang ada sekarang? Semuanya dekat sama kamu. Semuanya dekat. Oke. Okay. Emang Kak Adit sih karena ya dari awal sama Kak Adit bareng. Pantesan tadi dia nangis banget begitu kamu pergi. Ada yang mau disampaikan sama hot seater sekarang? Khususnya buat Adit yang emang tadi kamu cerita juga deket banget sama kamu. Buat semua hot seater yang ada di atas. Aku mau bilang makasih banyak udah jadi keluarga aku. Dari terutama buat Kak Adit dari episode awal. Aku juga mau bilang sama semuanya terutama yang The Boys. Jangan malas-malesan karena... buat dapetin kursi itu gak gampang. Karena banyak orang yang mau ada di kursi itu. Intinya hargai semuanya. Terus... Jangan nangis. Udah kalau gitu semangat terus ya Ivan ya. We'll see you around, oke? Okay? Eki penampilannya memukau banget. Seperti dia biasanya, jadi gue harap sih Eki ada kemajuan dari season 1. Karena di season 1 dulu kelemahannya dia tuh suka gak fokus ketika udah bareng-bareng sama tim. Tapi semoga Eki udah banyak belajar dan bisa lebih jauh lagi majunya di season 2. Hai, kita dari B-Force. Mau jadi yang terupdate?
Ayo dong subscribe The Next Boy Girl Band di sini. Video keren lainnya kalian bisa cek di sini. Jangan lupa juga like, comment, and share video ini. Bye!